Hari ini kita di kampus USIM, Universiti Sains Islam Malaysia. Tujuannya adalah untuk melancarkan program Food Bank Siswa sekaligus menjadikan USIM adalah universiti yang ke-15 daripada 20 universiti awam. Universiti telah mengenal pasti 1,742 penerima. Kaedah pelaksanaan Food Bank Siswa ada dua. Satu, Food Pantry, iaitu makanan kering daripada penyumbang. Universiti siapkan satu premis dan di situ ditempatkan makanan ini. Kedua, kalau universiti ada kemudahan dapur, kita convert kemudahan dapur itu sebagai central kitchen. Ada universiti cuma ada food pantry. Ada universiti ada food pantry dan central kitchen. Bagi USIM ada kedua-duanya sekali.